Kita sekarang mau test ride 390 Adventure. Ini harus sesuai dengan undangan dan kita harus register ulang di sini. Nah, kita register ulang di sini. Woi, ada dong. Kita register ulang di sini. Terus ini motor test ride-nya. Gokil ya. Untuk warna orange-nya keren juga. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang warna putih. Oke, nanti ntar gue bakalan coba test ride. Dan gue bakalan review gimana rasanya. Oke, sekarang kita mau test ride 390 Adventure-nya. Track-nya di sini. Gue bakalan cobain quick shifter-nya. Gue bakalan cobain handling-nya. Gue bakalan cobain kondisinya. Tunggu result-nya ya. Pas pertama kan gue masih berkembang. Oke, tadi gue udah cobain langsung, gue udah test ride langsung 390 Adventure. First impression buat gue adalah ini motor perfect, ini motor enak banget, ini motor udah lengkap buat pecinta Adventure. Handlingnya oke, kita bicara suspensinya oke, gue tadi sempat slalom-slalom, nanti mungkin akan gue kasih lihat ke lo videonya tadi gue test ride seperti apa. Terus untuk fitur-fitur lainnya, quick shifter-nya oke banget, nggak ada kendala. Dia untuk naiknya, shifting-nya itu enak banget, lembut banget, nggak kasar. Terus untuk yang lain-lainnya, ABS cornering-nya pun sama. Jadi buat gue di motor oke banget. Oke, gitu ya dari gue. Tunggu kabar selanjutnya, tunggu vlog ataupun postingan-postingan kita selanjutnya tentang 390 Adventure ini. Khususnya untuk parts aksesoris 390 Adventure nanti bakalan lengkap di Monkey World Garage. Yang pasti untuk SP Motek kita sekarang udah bisa PO. Bulan depan kita datang semua SP Motek untuk 390. Oke, gitu aja. See you.